kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta akan dilaporkan oleh rekan kami, Rusdi Muslim. Silakan, Rusdi. Di mana memang kondisi malam ini dipadati oleh penumpang, terutama untuk penumpang rute tujuan internasional atau luar negeri. Namun begitu, Putri dapat saya bayangkan, memang untuk dua hari jelang libur Natal, peningkatan jumlah penumpang masih terus terjadi. Tercatat pada hari ini saja diperkirakan ada sekitar 174.000 penumpang. Bahkan pergerakan pesawat tembus di angka 1.134. Namun begitu, Putri, penumpang banyak yang mengeluhkan untuk harga tiket yang kenaikan antara 40% hingga 70%. Terutama untuk rute-rute favorit seperti Denpasar, Kuala Namu, serta Surabaya. Namun begitu, memang di peak season ini, penumpang memang membutuhkan tiket sehingga walaupun ada kenaikan dan mengeluhkan tingginya harga tiket, namun mereka tetap memburu tiket yang memang sudah disediakan oleh pihak maskapai. Namun begitu, pihak maskapai sudah mengajukan permintaan extra flight atau pesawat tambahan hingga periode Nataru ini, di mana kurang lebih ada sekitar 1.000 lebih permintaan pesawat tambahan yang sudah diajukan oleh pihak maskapai. Namun begitu, jika saya boleh menghimbau, para penumpang diharapkan 3 jam sebelum keberangkatan untuk tiba di Bandara Soekarno-Hatta guna menghindari antrian yang dapat menyebabkan keterlambatan pesawat terbang. Demikian, Putri. Baik, terima kasih Rusdi Muslim dan juga rekan-rekan lainnya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Pemirsa, demikian informasi yang kami tampilkan kepada Anda mengenai kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik. Nanti kita akan lanjutkan informasi menarik lainnya setelah jeda, kami segera kembali.